Halo teman-teman, kembali lagi di channel Koko Dennis. Jadi di konten kali ini gue akan coba sebuah eksperimen, yaitu kita membeli battle pass saat kita sudah mencapai level 60, guys ya. Jadi di sini level gue udah 60. Jadi kita coba membeli battle pass, apakah kita tetap bisa mendapatkan hadiah-hadiah ini, guys ya. Jadi gue juga gak tahu apakah setelah kita sudah level 60 kemudian kita beli battle pass, apakah kita bisa mendapat kembali hadiah-hadiah yang terkunci ini, guys ya. Jadi kita langsung cobain. By the way, gue sudah isi iOS games ya, guys ya. Jadi di sini gue udah isi 1200 dan dapatnya itu kali 2, guys. Jadi untuk pertama kali isi iOS games, kalian akan mendapatkan kali 2-nya, guys ya. Jadi kalian beli 1200, dapatnya 2400. Begitu juga kalau kalian membeli yang 490 atau 245 atau yang 60. Jadi pembelian pertama akan mendapatkan kali 2, guys ya. Oke, jadi kita langsung cobain aja, kita langsung beli battle pass ya, guys ya. Semoga gua dapat, guys ya. Jangan sampai setelah kita beli malah kita nggak bisa dapat lagi hadiah-hadiah yang tadi, guys. Semoga aja kita dapat, guys. Kita cobain. Oke, kita langsung saja. Di sini karena kita sudah level maksimum, kita beli saja yang 490, guys ya. Oke, dapat gak ya? Oke, kita langsung cobain aja, guys. Oke, kita sudah mendapatkan premium pass-nya, guys. Kita langsung klaim saja. Oke, kita langsung coba apakah kita bisa mendapatkan hadiah-hadiahnya, guys ya. Wah, gua deg-degan sih. Apakah kita bisa dapat? Kita lihat. Oh, bisa guys ya. Jadi kita masih bisa mendapatkan hadiah-hadiah ini, guys ya, yang masih terkunci. Oke, jadi kita langsung saja klaim, guys ya. Pertama kita dapat klaim Pikachu. Langsung klaim all aja, guys. Oke. Kita dapat Pikachu, oke. Dapat Absol, oke. Dapat Emo, dapat stiker, dapat background. Dapat apa lagi ya? Dapat bordernya. Border lagi. Wah, lumayan sih. Cuan, guys, cuan. Dapat lagi. Oke, kita dapat semua, guys ya. Jadi kita dapat semua hadiahnya, guys. Jadi begitu saja tips untuk kalian. Kalau kalian itu mungkin masih sekolah atau kuliah atau kerja sama kayak gua, mendingan kalian capaikan dulu battle pass kalian sampai level 60, barulah kalian membeli battle pass-nya, guys ya. Supaya, karena takutnya kita sudah beli duluan, tapi kita nggak bisa mencapai level 60, guys. Jadi itu sayang banget. Dan di sini pun gua mencapainya itu di detik-detik terakhir, guys ya. Ini masih ada sisa 7 hari lagi, guys, untuk melakukan quest-nya. Jadi gua masih bisa kesempatan untuk mendapatkan box ini, guys. By the way, kalau kalian sudah mencapai level 60, oke, di sini akan ada hadiah tambahannya, guys ya. Jadi berupa box ini, battle pass prize box, di mana isinya itu kalian bisa mendapatkan Aris tickets, Holloway tickets, dan Fashion tickets, guys ya. Jadi di sini ada persentasenya. Kita langsung cobain aja, guys. Kita buka, kita lihat apa yang kita dapat. Langsung open saja. Wah, mantap, guys. Kita dapat yang Holloway tickets dan Fashion tickets, guys ya. Walaupun itu persentasenya hanya 20% atau 30%, guys ya. Kita tidak dapat yang iOS ticket sini, guys. Jadi cuan banget, guys ya. Oke, jadi begitu saja info untuk kalian yang mau beli battle pass di level 60. Jadi kalian masih tetap bisa belinya, guys ya. Kalian tetap bisa membeli battle pass dan mendapatkan semua hadiahnya. Jadi jangan takut, guys ya. Oke, guys, begitu aja konten kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa kalian subscribe channel Koko Dennis ya, supaya kalian bisa mendapatkan info-info terupdate dari Pokemon Unite. Oke, see you guys in the next videos. Bye.